September. Libra geng itu. Mm-hmm, Libra geng musuhnya Leo. Jadi sekarang Ali umurnya berapa tuh? 25 tahun ini. Sampai besok. Ali umurnya berapa sampai besok? Jadi kita lagi sama aku lagi bersama kakak-kakak staff yang enggak kebetulan bikin ini layang sama kakak-kakak staff yang jangan sip-sipin aku sama cowok lain, kasihan Jaehyun. Kalian tuh bikin perasaan Jaehyun bibir biasa kumat ya, lagi kumat biasa. Tolong ya Allah. Siapa yang ngaget ya? Udah. Wetar maksudnya, wetar. Jangan digituin, ini soalnya ini jeruk boleh. Awas tuh. Bukan apa tuh main gue. Iya. Rain ke? Wow, terima kasih diskonnya. Katoyoka. Kamu manggilnya apa sih? Aku lupa ya. Belum nanyain nama panggilan atau udah? Kalau gue tuh budi. Aku tadi mau kalau udah di kosan tadi aku ucapin sama itu. Kita dapat kastil guys dari. Kita tahu kastil karena aku dari kalau JKT48 ya, terima kasih kalau bukanya di bukanya di tab aku. Tapi akhirnya karena bertemu dengan staffnya jadi aku minta password. Oh, tadi lu minta password sama ini ya? Apa belum? Tadi bibirnya kenapa? Kenapa? Ternyata betah di sini. Aku lihat lu buat bibirnya gini. Aku buat bibirnya gini. Gue sering nyesal beli nanti. Kan kan ini dikirim aja deh. Ini buat dikotak. Kapan malas aku mau malas. Kapan lagi kapan? Lucu. Makasih. Kalian mau nanya apa? Sekarang kan aku lagi dengerin. Biasanya aku lagi dengerin. Wah, terima kasih. Kayaknya nanti kita ketemu kan di video call, kayaknya kak. Kamu juga mau datang besok ke Tiongkok? Gak usah pakai filter ya guys, nggak ada. Dia siap temennya pasti yang ada filter. Iya. Aku emang anaknya kreatif banget. Main apa sih? ML. Ih takut. Mulai. Gue bisanya main apa ya? Onet. Ini lupa aku ada di Twitter. Lupa. Yang hani. Makasih ya. Hani. Aku ada di Twitter. Tau gak itu? Berapa ada Helisma? Helisma. Jangan lupa bagi nonton Astaga Sampo. Lalu lu nonton Big Mouth ke? Kan jadi waktu itu kita yang nyari nanti kita bertemu. Oh iya, kita nawarin ke temen-temen ya. Nawarin. Rekomendasi. Kasih saran. Apa rekomendasinya? Sama aja gak sih? Guys, kalian dengerin lagu Pacar Aku Belum? Judulnya Forever Only. Mau dengerin cowok aku. Ulang tahun aku.
cuma kan dia bilang jangan gulung. Iya, soalnya pasti teh yang nyengir ya. Teh yang nyengir kan tuh. Teh yang udah denger duluan bahkan. Iya, dia bilang udah denger duluan. Iya, dia bilang. Pak, gimana yang ngedengar ini? I want to. Kayak, tapi gue ngerasa itu Sandi Sandoro. Kalian tau Sandi Sandoro? Lagunya Sandi Sandoro. Kadang bukan Jehyu, Sandi Sandoro. Ya, sama cicak kali gak? Apa sih ini maksudnya? Biar aja deh. Jadi kalau misalkan dia nyamperin aku, aku kalau samperin yes, stoknya masih ada, aku kira udah habis. Oke, okay, habis kapok aja. Aku juga. Panas kenapa? Tadi cuma apa? JP Sandor. Aku menata itu Sandi Sandor. Kata apa? Jadi Sandor. Yama Sandor. Kata Mute, dia punya surprise. Apaan lagi surprise ini? Kemarin dia udah surprise sama aku. Mute yang kita lucu banget deh. Dia ceritanya gini, aku pengen ceritain ya. Dia waktu kemarin pas aku ini AC-nya gini kok. Kok AC gini kak? Ada itunya di bawahnya ada. Itu kayak kayak halang. Oh iya, biar nyebar. Oh, oh biar nyebar. Dulu nggak ada kan? Apa emang dari dulu? Emang dari dulu ada, terus ada lagi. Oh iya, dulunya aja kali kitanya sih yang baru kita jadi nggak menyorot kasih. Aduh, bisa habis. Terus tidak ke sama ke apa kakak tetangku ada tuh yang pertama lagi sore-sore aku ke ini kan ke tempat pelajar itu tapi aku udah sekitaran 40 menit kan di lalu pelajar tapi video aku tuh kayak belum ini loh ini kita gini aja sih bentar kan. Ini aku menggunakan kemarin ya? Kan, oh, iya. Nah kalau misalkan gue ngerasa pendek dulu deh gue tanyain gini. Oh iya deh kak boleh ya. Gini dan gue bilang gitu. Terus pas tadi lu ngapain? Kerja. Apa? Terus pas dia kan kayaknya lagi showroom ya aku. Apa? Aku lagi showroom. Okay. Itu ini idola kalian. Terus, kalian pasti tahu. Dengar suaranya saja kalian pasti tahu. Jadi kita balik lagi pas malam-malamnya. Soalnya aku lanjut latihan. Aku ada lanjut latihan lagi. Kira aku latihan dulu sampai kelar. Makasih diskon. Jam 11 lewat aku balik lagi ke Ratu Plaza sama kakak sama. Lagi showroom. Menuju showroom. Jadi dia akhirnya diputar terus iklan videonya. Tapi foto-foto terus keren banget, benar-benar keren banget sampai kalau aku juga terbilang lagi tuh keren banget teman-teman sama gila ya kak fans gue ya pokoknya fans gue gini aja ya. Tiba-tiba si Eli hitam itu awal sebelum aku pergi selesai latihan ada pulang mereka guys shining star shining like terus akhirnya malah mereka nyamperin ke Ratu Plaza. Cie lagi menghadap galah ya Ratu Plaza hancur. Tinggal ngelihat kan. Ngelihat lihat. Jalan hujan. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Musun Mori. Lu kemarin ke mana? Sun Mori. Musun Mori kan. Sun Mori kan? Sun Mori terus ada videonya. Oh. Kita Sun Mori gitu.
Oh, I baru know. San Mori gue. Yang lagi duduk. I baru know. Abang lagi nongkrong pinjam koreknya buat nyalain lilin. San Mori, it's me misalnya yang mau. Tadi banget. Tadi. Kenapa enggak bisa dapat-dapat apa Eli? Emang caranya gimana? Aku juga enggak ngerti. Tadinya mau pakai nasi, tadinya aku pesen nasi sama minuman rasa blackcurrant. Lihat, ketinggalan, itu aku PBM banget padahal. Pak Jambi udah kelar kerjanya. Loh kan gue kerja setiap hari. Kerja setiap hari. Ini bajunya, soalnya udah berbeda gitu loh. Apa sih? Jangan ngantung-ngantung. Kenapa yang kemarin datang ke Ratu Plaza? Terima kasih. Ini kumpulan. Lihat deh, lihat deh. Menyedihkan. Jangan sedih, kita juga. Oh iya. Nah, siapa yang kemarin datang ke Ratu Plaza? Wah, ini makanan siapa yang lagi? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi di mana ya? Coba. Jadi kemarin tadi kita lempar pandai oil. Beneran. Hai. Bye bye. Halo. Sumpah. Kopi ada kayak aku kira itu kayak kopi apa yang bisa gitu bikin loh. Aku bahagia. Kasihnya kamu bahagia. Kopi dong. Kopi dong. Dengar di sini. Baper deh. maaf. Gemes banget sih. Gimana ya? Ini tuh kayak kurang di atas root enggak sih, guys? Ting Ela Gundung. Gini gak sih? No, I cannot. I can do this all day. Trauma. I get up. It's gonna hit the black. Aku option number sahanya. Sama satu lagu judulnya Dreams, Books, and World dari Janabi. Sebenarnya aku suka sih dari dulu, cuman kayak baru dengerin lagi terus kayak, oh iya, yeah, aku punya lagu yang sering aku dengerin dulu. Just one whisper forever on you. Subject sih pasti aku pilih, cuman kalau Forever Only itu lagunya emang didengerinnya emang thank you diskonya pas bisa kapan aja. Kalau Whisper itu kan karena lagi comeback vibe nya ya, jadi kayak aku sering banget Whisper dengan Whisper. Enggak sih dua-duanya, nggak tau gimana ya isinya TikTok aku Forever Only sama Whisper, 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 whisper.
Sway, sway. Liriknya ya, astagfirullah banget. Aku lagi makan chicken. Kamu cantik kalau di kita. Enggak, nangis aja. Makanya aku kayak merasa itu. Ngapain aja deh, ke kepang, kepang apa itu? Kepang. Ya kenapa harus milih sih? Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Gak boleh, aku punya gengin ya. Itu gak boleh kajian. Jadwal tambahan buat. Boleh sih, boleh. Iya, Pak. Itu pula malam. Terus, Pak. Tapi kebetulan NCT comebacknya secepat t-shirt langsung bener-bener t-shirt envy. Terus sebelum ada t-shirt image, kan biasanya ada t-shirt image nih sama announce bakal tanggal berapa. Besok ini langsung diumuminnya di konten. Besok siapa yang baca surat? Kan Jesli. Tapi gua nanti nitip. Pura-pura kali ya nanti besok. Tapi gua nulis nanti. Dibacainnya sini. Bosen kan gua mulu. Bosen gua. Iya makanya. Man Jesli mana malah nanya ke gua. Gua enggak apa-apa nih bacain buat deh. Kenapa ya, ya selalu bikin. Pada nanya. Napsi ya? Orang-orang. Emang kalau sahabatan gak boleh gitu ini ya. Si siapa ya waktu itu juga ya? O'Neal ya? Nanya, Kak Dei gak apa-apa aku yang bacain buat Kak Gita. Terus gue kayak, karena aku yang bikin. Tadi kita lagi ngomongin apa ya? Gara-gara lu. Lupa. Iya nih, jangan lupa video gue sama aku hiburan. Aku tuh udah bakal kaget lagi. Sebisanya aja juga gak apa-apa. Oh iya, jadi dia langsung di konten gitu. Kalian bisa, terus basa-basinya tuh di konten yang kayak ada kayak konten itu tuh, ada konten yang kayak berita gitu, pembawa acara berita aja. Kayak berita aja, berita gitu. Tak dulu gue ngomong. Terus kayak bisa langsung kayak PO-nya tanggal 19. Aku sih bukan tim PO banget ya guys. I don't really like ikutan PO-PO. Oke, okay, see you tanggal 20. Mau beli makanan gak kak? Ya sama kak, aku juga mau. Kalau mau tidur ke WC. Emang gitu ya? Mungkinnya emang tidur di WC. Emang serius? Bener gak? Hah? Emang ada kopinya ini? Tidurnya di kamar? Kalau misalnya pagi-pagi ke WC, tidur. Kalau gak diketok ketok, dia gak bakal bangun. Sumpah? Cocok banget, mati lampunya. Dingin atau gimana sih? Lu nipu gue ya? Awal lu gelut. Kita dapat tower dari kak. Kak Dima, thank you. Kau slap. Lu masih TIL? Hah? Thank you Kak Dima. TIL? Towernya. Akyo. Kau gak? TIL. Gua TIL. TIL. NCT. Oh iya kok nyambuknya. Teil. Track Eli Lulu O'Neal. Teil. Masih? Gua tebas. Aktif kan kemarin ini susah mau recordingnya. Gak ada waktu konser semua kan. Minggu ini juga recording kan. Oh, mahal ini ya. Yang kemarin bertiga.
Iya. Ya maksudnya ini si siapa yang waktu itu gua Eli. Tete. Bohong lu. Eli. Enggak, aku enggak pernah beli album itu. Jarang sih, cuma 2 kali atau 3. 2 kali deh kayaknya kalau. Ya bertabi asli. Kan kalau yang PO ini kan kalian. Makasih ya. Aku selalu ready stock, jadi kayak nanya kak kalau misalnya kan di dekat aku di kosan aku ada ini. Kak, kalau misalnya udah ada yang jualan album, benar-benar beberapa langkah doang dari kosan aku, kak. Kalau udah misalnya kalau udah ready yang ini kasih tahu ya. Enggak akan ikut PO aja kak, ada freebies gini-gini. Enggak suka. Sama aja gak sih nunggu sebenarnya kayak, tapi kayak beda aja gak mau. Whisper, whisper, whisper. Aku pengen minum mah. Dey, jangan digituin, Dey. Jangan, jangan. Whisper, whisper. Hati lu gimana? Satu tempat. Di tempat yang jauh. Langit berasa suara. Aku Eli. Aku mungkin akan sulit ya. Kalau misalnya mau pesan dan kesan jadi bidadari, tanyain ke Cicani ya. Soalnya aku bukan bidadari, aku peri, aku mermaid. Aku mermaid. Aku tuh mermaid, aku gak bohong. Jadi aku bukan bidadari, aku mermaid. Aku kan di pos. Aku sehat. Kok gak bisa ini sih login. Dari kok gak bisa ya? Oh bisa nih. Gue di bawah dan kali. Udah, kita mau dengerin lagu apa? Ya, kita mau dengerin lagu doang. Ini aku akan dengerin lagu Ayang Aku yang pertama ya. Semua orang harus dengerin Jaehyun Sandoro. Apa padahal Spotify aku lagi premium. Yeah.
Sumpahnya aku justru gak bisa tahu baca easy lirik. Itu sangat menyusahkan justru ya, easy lirik. Gue gak bisa, bener-bener. Gue biasa gue tuh bener-bener bisanya tuh yang udah ada I itu orang Sunda kali ya. Jadi kebiasaan kalau misalnya ada yang gitu. Itu bisa karena di Korea kan emang I E I O U gitu kan. Be my forever only, would you? Be my forever only. Guys, ini rambut aku bukan berantakan ya, tapi memang modalnya dikeluarin. Ini aku gak mau pakai poni. Siapa? Kamu nya kayaknya dia tuh bakal enak kalau emang easy lirik tuh dibaca sama kayak emang yang orang English speaker. Thank you.
ya bajunya ya. Kuku aku udah gak suka, gak kuat nih. Dulu tuh kuku aku gak bisa digini-gini nih. Sekarang kurang vitamin. Itu lagu SNSD. Mana? Sana, oh enggak. Nah, judulnya enggak Girls Generation. Nama engkau Rika. Sonya sih dia, Sonya sih. Enggak deh, ini aja yang tujuan award. Orang-orang pasti tahu ini. Gue dari, aku tuh dari kemarin lagi dengerin lagu-lagu lama gitu, tapi kali yang cewek-ceweknya yang angkatan Girls Day, Happy, Nathan SD, terus Rainbow, terus apa lagi ya? Ini Into New World, ini beda, Into New World. The New World sama ini apa sih? Terlalu susah sih range early gitu.
Lagu cewek dulu seru gak ya? Emang Little Lore kayak K-pop, this is K-pop. Warnai kembali. This is K-pop. Warnai. Di seseorang soke sopan bokenen sepan ike anlo taisuhan. Kaget untuk gue kira air minum dah. Rasa hot and spicy. Minuman seger deh. Hot. Hot and spicy. Acu. Nanti deh acu ya. Kalau pesen online food ke atas gak bisa. Kita yang harus coba ke atas. Coba ke atas. Iya, kalau gue pengen seger seger. Gue pengen musik. Nah, adik ori lagu. Nah, don't you mean to see that? Mau dengar dirinci, sarangnya kau kisah. Gusu, temen cewek-cewek, lagu-lagu cewek-cewek tuh gini-gini tau. Ah, berulang lagi kau lupa gitu. Nolong nentau dari kau. Gue kalau nggak nonton Korea, gue nggak akan jadi menjadi BTS gitu. Ya kan? Gue pengen jadi girl group gara-gara mereka. Gara-gara. Tiap hari gue ngeliatin MV Jennie, Jimmy. Terus ini lagu-lagu ini. Terus gue tuh kan pernah sempet ikut audisi Gen 3. Cuman waktu itu dibatalin temen. Terus ya udah kata mama aku punya ijazah SMP dulu jadi nggak jadi. Terus aku memberanikan diri untuk mendaftar lagi JKT gara-gara kalau di sportif oh JKT kayak aku dengerin lagu JKT gue demen banget wanita autosusu bahkan orang-orang lagi tarawehan gue dengerin lagu wanita autosusu ngapalin Yumewa gitu. Terus bener-bener ngeping lagu-lagu gitu sama 1, 2, 3, 4 euro sih. Terus gara-gara produs, oh iya yeah, JKT masih ada, kenapa gak ikutan? Cimaraya
Sinaraya baseline MCT apa di aku suka MCT sama EXO SM stand banget ya nih kalau lu suka EXO kita dengerin lu tau nggak lagi dengerin apa lu tau nggak lagi album EXO pertama aku EXO terus dan cry dilihat lagi suara yang Moodu teo borio baby don't cry tonight I'm going to hold baby don't cry tonight I'm going to cry dulu lagu yang gua pengen ada tuh apa ya teasernya Hunhan kalau enggak salah apa ya baru benar-benar baru di uploadnya tuh baru-baru apa ya debut t-shirtnya apa ya judulnya gue lupa kenapa sih lelai juga gak lelai lagunya gara-gara cuman waktu itu diajarin sama saudara main PS terus dipilihnya itu Nini tahu ini bukan sih love shot dong kak kayak gitu hah love shot nanti aja ya nih ini apa sih judulnya di pernah jadi udah jadi ini judulnya apa ya udah baru-baru ini nggak baru-baru sih pokoknya udah setelah membernya ada yang cabut baru deh udah full song apa ya judulnya apa ya gue suka banget ini gue ulang-ulang t-shirtnya oh beautiful so beautiful beautiful do you beautiful beautiful Do you beautiful, beautiful? Yes, I do. Do you beautiful, beautiful? Tuh baru zaman ini, zaman apa sih ini overdose apa ya gue lupa. Lupa judulnya ya, coba tanya Eli. Apa? Beautiful judulnya? Beautiful, beautiful. Ih gila ini gue ngulang-ngulang kayak zaman Korea. Ini ada nasi. Sekunder.
apa kabar ganteng? Gue suka dia. Gue langsung tutup mulut kita nih. Enggak, di sini selera ini tahun yang lalu. Enggak baru-baru berarti gue ngerasanya baru karena habis itu gue caw. Tahu nggak, ini kan sering dipakai handphone emak gua, jadi dipakai emak gua mulu kan buat gitu kan. Isinya Neil Wing, Daniel Jihoon, bener-bener guys, lihat nih. Enggak sih, dia lagi demen apa ya? Pressure. Tapi enggak begitu ngikutin karena kan kalau di rumah yang megang TV adik gua kan, kalau YouTube atau apa. Jadi dia ngelihatnya Enlighten, tapi dia demennya Pressure. Oh iya. Dia sangat terlalu banyak show ya, maaf ya karena aku, yang menurut aku masih aman untuk aku ke SG teman-teman. Jadi itu kenapa kalian sering ketemu aku di SG dan itu pun aku masih nggak bisa masuk satu lagu.
nggak update kan beberapa hal. Pas di konser tangan aku nggak bisa ditekuk kaku ototnya, jadi tunggu aja ya, main aja cepet sehat-sehat. Amin. Kenapa aku bisa lebih dulu dibanding yang lain 200 show? Soalnya aku juga gak mau ketinggalan banyak momen. Siapa yang makan kalau makan lollipop jarang diemut, tapi aku kebibirin jadi gitu-gitu jadi biar. Ntar lagi aku akan selesai. Iya, aku merasa lollipop itu sulit banget. Makanya aku jarang suka makan lollipop. Karena kata mama aku aneh makannya. Gue tuh suka begini-gini. Iya, tadi banyak yang bilang gue kalau makan lollipop, gue selalu dikeinihin. Lihat deh, digini-gini. Sama, gue juga ya kan? Kalau makan permen. Jadi nanti tuh ada sisa. Jadi, nanti gue tinggal makannya dari bibir. Iya. Sama, gue juga gitu. Kan ribut soalnya megang-megang begini kan. Sama, gue juga gitu. Tau gak dulu ada sempat ada permain yang lipstick juga, tau kan? Oh iya, itu makanya gue demen banget. Itu gue demen banget, itu gue demen banget. Terus rasanya tuh enak, jarang gak rasa gitu. Iya, ada permen gitu, nanti seneng banget. Iya, gue seneng banget, weh. Beneran dikit, emak. Tanggal 30 Agustus. Aku bikin kue-kue. Kenapa? Lili harus melihat muka lu sini. Gimana? Gua mau beli ini, pisau itu premier. Gini. Itu asem, gua kaget. Gua kegigit pas bagian asemnya. Punya gua juga asem, cuma gua suka asem kan. Iya. Kalau gua itu kaget. Kok asem? Birthday. Hey, you're beautiful, beautiful. Do you beautiful, beautiful? Mama, mama, siapa? Si serasa di dada. Bener kan? Kue di gua play mana udah habis ya, orang kita makan di sana langsung sama kakak-kakaknya. Terus tahu nggak kata kakaknya, walaupun bentuknya aku tidak enak dipandang tapi okay. Lebih enak soalnya kejunya lebih banyak ya, kejunya lebih banyak punyanya si Eli, jadi kayak strawberry and cheese. Yeah, strawberry and whipped cheese. Yeah, whisper. Oh, nggak bisa, cangminnya sangat I like Changmin. Every day it's Changmin. I'm so sorry Jaehyun. Kemarin tuh kayaknya Jaehyun tuh bikin lagu itu karena galau. Aku kan sempat putus sama Jaehyun. Terus Changmin banget. Terus kayak makanya dia kayak majima nen kiss. Ya kayak gitu, dia buat lagu itu kayak gitu. Dia merasa kosong kali ya nggak ada aku. Ya suruh siapa ya dia ya. Wow.
Oh iya guys, aku tuh mau mengoreksi satu. Kan aku tuh sempet nge-search kan nama aku di Google. Lu suka gitu gak sih, Dave? Tiba-tiba aja gue nge-search gitu kan. Hey, Lisma Putri. Putri. Terus kan pasti bakal ada kayak yang begini nih. Putri yang kayak gini-gini kan. Terus aku nemu salah satu kayak berita nih dari mana ya? Namanya mengapa masih ada asas gimana sih? Nih, aku nemu bukan berita apa ya namanya? Bukan berita apa ya? Mana ya? Ada deh, kemarin tuh mana? Ntar aku cari dulu ya. Cam kaman lucu gua. Miru bunda. Oh ini kali ya. Mi dari Bun Shun Inggris ya kalau gak dengar. Ini golongan darah aku sebenarnya udah dibilang aku A. Eli anggota gen ke-7 dengan nomor urut audisi 11. Gue lupa. Ya, aku online menggunakan online. Makanan favorit aku adalah cimol, batagor, siomay, daging sapi. Gue enggak pernah nyebutin sih, tapi gue suka. Suka apa ya? Ini salah tapi kayak salah gitu. Sebagai orang Bandung asli, Eli suka menyukai klub sepak bola Persib dan Liverpool. Terus gue gak pernah ngomong kan, gue suka Persib, gue suka Liverpool, kayak gitu-gitu kan. Dari mana nih? Harisma debut pertama di bulan September 2018. Tampil perdana di setes tim T bulan Desember bersama Christy serta Aurel Mayori. Terus ya, Eli ditransfer. Saat MC Teater, Eli pernah mengaku punya pacar sebelum gabung JKT48. Oh iya? Gua gak pernah punya pacar. Gua gegang-gelang kita. Kita pengen. Kan gua janji. Sama Taehyung duluan. Teh janji pacarnya di Korea doang. Iya kan itu? Taehyungnya. Terus mereka berpacaran 4 tahun sejak keduanya duduk di bangku sekolah SMP sampai kuliah. Tapi hubungannya lu aja belum hubungannya katanya kandas setelah Helisma Putri lolos ke babak final audisi. Gue ketawa. 4 tahun gue aja waktu dulu gue enggak pernah pacaran sampai 15 hari lebih. Karena gue kasihan doang. Itu waktu masih bocah juga kan. Tolong ya untuk Bungcim Inggris. Untuk Bungcim Inggris mencari fakta terlebih dahulu dengan aku ya baru menulis artikel. Terus kayak apa namanya? Oshimennya Mutotomu sebenarnya Oshi aku tuh Yukirin, cuman Mutotomu tuh waktu itu gara-gara banyak yang miripin kan ya udah jadi kan emang aku suka murasai suka sudah akar nyawa kesaku sekian. Ketawa cuman kayak sebenernya gak apa-apa cuman lucu aja kayak hah? Dia dapet berita orang-orang kayak gini tuh dapet berita dari mana ya? Mungkin yang dia maksud sama Taehyung. Soalnya Taehyung gue dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 6 tahun. Harusnya 6 tahun. Sini tulis 6 tahun. Kemudian lalu masuk JKT, dia masih berkarir lah sekarang dengan nama besar BTS, V BTS boleh. Tahu gak sih kalau bocil tuh kalau pacaran tuh
cinta monyet 15 hari, 3 hari, 2 hari, sehari. Gue pernah lucu SD. Kalau sama Jaehyun tuh aku baru, sebenarnya kita baru mulai semenjak aku masuk JKT. Kita ketemu, aku udah jadi member JKT. Jaehyun udah jadi pokoknya dari 2019 bener-bener di FX tanggal 27 Agustus September. Pokoknya pas menjelang mau sesudah menjelang Rhapsody. Sebenarnya aku suka NCT dari lama, ngikutin dari SM Rookies, tapi aku nggak punya bias karena kalian kayak kalian aja setiap ada member baru suka ngikutin aja. Gitu deh. Tapi kayak masalahnya dia tampan gitu kan. Ten gitu kan. Masalahnya 10 cuy. Kalau itu Teo mah ya udah gegas. Masalahnya 10 kan. Ten first maksudnya ten tuh di situ perfect. Iya. Perfectnya ten perfect. City. Ten and City. He is ten but he is ten. 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 Ya kan ten, gitu ya? Ten. Ten. Oke. Okay. Jadi sekarang hubungan aku tuh sekarang kalian juga udah tahu kan? Pertama sebenarnya sama Taehyung mudahan. Kedua Jaehyung, Changmin sekarang udah Changmin yang ketiga, Juyong udah bye. Terus Mingyu udah bye karena aku kasih ke Indah. Siapa lagi? Chanwoo Icon udah bye juga. Changkyun aku kasihin IM, aku kasihin ke kakak staff rambut aku. Changkyun kalian. Changkyun. Terus siapa lagi? Ya? Sebenarnya banyak. Cuman sekarang aku lagi menjalani hubungan sama Jaehyun dan Changmin aja. Kalian jangan gitu deh, jangan sip-sipin aku sama yang lain, jangan sip-sipin aku yang lain, pokoknya emang kalian gak kasihan sama cewek-cewek aku, Jaehyun. Gila sih sebenarnya apa emang gini. Jadi biar Indah enggak, dia Indah bilang Indah suka sama Jaehyun, yaudah aku kasih Mingyu buat kamu. Kita akan pacaran selama 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bye. Oh, gitarisnya Nerd Connection. Boleh. Tapi aku gak di fallback sama dia. Bukan. Kok giliran yang kayak gini dibilang halu giliran? Yang bikin yang aneh-aneh gak dihaluin. Ya iyakah? Iyakah? Padahal sama-sama halu. Takumi gimana? Oh Takumi sekarang kita lagi gak berhubungan. Ada kaca gak? Bawa kaca gak? Nah, Takumi, aku gak bawa kaca gak? Ding, jangan di entek gitu. Sama Takumi kita murah. Karena aku sekarang lagi, tahu gak sih kalian pemainnya Liar X Liar? Siapa sih namanya? Gue lupa. Nama Jepang tuh gue lupa. Gak apa-apa, halu itu dipublikasikan guys. Karena halu adalah sesuatu yang menyelamatkan aku dari kekejaman dunia ini. Shotaro. Ih, biar gue lagi ini banget sama Jungu, tapi emak gue membolehkan gue untuk menyukai Jungu karena emak gue demen Jungu. Jadi emak gue mengharapkan gue Jungu emang membiaskan Jungu. Terus kayak, terus kan gue kemarin kirim, mah
Jungu rambutnya hitam. Mama bilang apa? Jungu aja udah Jungu. Tapi Jaehyun baru comeback nih ada solonya. Jungu aja Jungu. Jungu. Terus dia sukanya Jungu, Treasure sama Doyeon Treasure. Para sosial. Iya, sekarang di Twitter lagi banyak para sosial. Pasti namanya ngomongin para sosial para sosial. Tapi iya kan, sumpah ya, aku tuh kalau misalnya bener-bener pusing banget sama duniawi ini, aku ini mentok juga, entah apa sih. Aku tuh bener-bener kayak membuat dunia sendiri aku, dunia web. Aku bener-bener into ke dunia web tuh, manhua. Aku kayak literally kalau misalnya aku disuruh milih mending gak ada handphone ini atau tab aku mending gak ada handphone ini karena tab aku sangat-sangat banyak banget fan gerilingan gitu. Kayaknya di sana juga kan ada kalau misalnya koin atau apa yang kayak gitu-gitu. Tuh. Mungkin kalau misalnya kalian kan stress refill mulu gue tuh ngomongnya padahal relief ya kan gue sering ngomongnya refill mulu padahal gue tahu itu relief tuh kita yang kayak gitu. Kalau kalian kan bisa nonton teater, kalau gue nonton konser nggak ada, belum ada gitu kan, belum ada. Jadi kalau aku jadi kalian juga setiap hari kayaknya aku nonton deh. Gue kayaknya kalau misalnya NCT kayak punya teater gitu kan setiap hari sama, nonton. Sama, gue juga nonton setiap hari. Iya. Nonton deh kayak sama. Kita kembaran. Kayak NCT gitu. Kapan teateran? Ada yang nanya kayak, Tayang kapan teateran? Iya. Nanti kalau showroom kasih tanya-tanya. Tayang kapan showroom? Jaehyun. Ini Jaehyun kemana baru? Eh guys, kayaknya baterai gue. Yang kapan showroom gitu ya? Eh buka, kenapa ini begini? Gue juga begini sih. Eh mau ke bawah deh. Mampir gue. Mau nyari ke depan. Gue bawa. Sampai gue baru mulai. Maksudnya gue nanti mau charger handphone gimana? Ngapain? Lu ngebawa charger kan? Udah habis nih, yaudah kalau gitu. Kalau misalnya nomor aku segini gimana? Jama udah lepas rambut. Gue hampir pengen naik. Biasa orang-orang ngerasa niatnya bercanda tapi ya. Iya. Iya. Aku tunggu tanggal 30 showroom video call. Kayaknya juga besok kita bakal showroom gak sih? Nah itu pasti ya sih. Kayaknya pasti, ya, pasti sih, jadi ya nanti kan showroom kayak aku dan Mute, Eli, Mute, Eli kita. Dan kita Dan Day saksikan dan jangan lupa nantikan. Kenapa gue suka gini ya? Takut nantikan ya guys, bagus-bagus, mantap. Bibi-bibi keren. Yeay katanya. Yeay, tebak mau showroom apa?
tebak. Oke, okay. Kita baca-baca dada-dada dulu. Makasih ya. Siapa ini? Siapa lagi ini maksudnya? Notif, ada notif. 3383 orang. Dari Toilka, wow, you're the number one. Thank you. Cingke, I will wait for you and your best friend to come in and join for the video call ya, video call, video call. Tanggal 30. Jung Jaehyun, oh my god. We. No. Yogi, we. Gue gila nih. Nomor 3, Anisha. Thank you. Di nomor Carmen Firsha, halo. Pang-pang ini enggak, ini nomor 5 Carmen Firsha juga kan atau siapa? Enggak tahu, enggak bisa baca, aku lupa. KTG, makasih Kak Jo. Hai Kak Diksan, hai. Hello Smiley, thank you. Leihan, thank you. Nih, dikasih permen. Atlet gabut. Kanur Ante, thank you. Nicholas. Ada yang namanya Nicholas. Sahur, iya. Laugong Lin, Laugong Eka, halo Kak Eka Ranto, terima kasih Kak Yusda, Misunga Non Odi Yush. Manama Shen Xiao, kumbangwa. Oh ya, Sumi. Halo, Chika, Barki, Wahyu, Arianya, nyanyan, have fun. Kak Rizky Prayoga, Gilang, Peterson, Cerwey. Ada lagi nih, Winanja, Metimazu, Yoko, Azuch, Rifke, Kak Jesse, titik, Esan, Jasper, Ardian, Mie, yeah. Triatama, Aksa, Mawarda. Bye everybody, you're a wonder. My battery is yeah, dah. Ina mau inilin lagi ya. 3431 orang. Makanya kalau misalnya lagi di absen, biar enggak skip. Stay di situ. Karena kalau dilempar bintang nanti ganti lagi, udah di atas udah kelewat. Nama lu gak akan gue panggil berarti, karena kelewat udah ke, balik ke atas, di bawah ke atas, jadi gak akan kesebut. Begitu teman-teman ye. Pas ya. Mau. Mau. Oke semuanya. 0-0-0. Terima kasih gift-giftnya, nanti kita ketemu lagi. I think tomorrow, by together ya. Tomorrow, tapi see you lah ya, semoga bisa besok. And Felix straight it, baru join. Sorry Santika, but see you later. Dia gimana sih matiinnya? Oh ini anjur. Burem atau lu? Enggak, lupa. Kayak gini, gaprek bet. Gaprek. Bye.